Hai kalian semua, selamat pagi. Ya, hari ini saya akan melakukan motor vlogging di atas motor saya. Ya, saya memang pemula di channel saya di motor vlog. Saya hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Saya mencontoh mereka. Ya, mungkin saya akan memperkenalkan. Ya, apa nama saya? Ya, nama saya Alif. Dan channel saya namanya Six Clutch for Ninja. Nah, sekarang saya akan melakukan perjalanan menuju ke suatu tempat yang bagus yang bisa digunakan untuk membuat video pembukaan atau intro itu pembukaan video seperti yang telah kalian semua lihat ya di depan tadi. Nah, ini pasti akan menuju ke sana. Macet nih. Macet. Nah, nanti saya akan melihatkan kalian tentang proses pembuatan intronya ya, yang di depan tadi, video yang telah kalian lihat. Gimana menurut kalian, keren gak? Nah, kalau keren, komen lah di bawah. Kalau kurang ya, komen lah di bawah. Seperti apa kurangnya, seperti itu ya. Wah, rame banget nih, padahal hari Sabtu. Aduh, belok gak pakai riting. Gimana ya, orang Indonesia itu kalau naik motor kurang menurut saya, rating aja enggak. Lagi mak-mak itu, ibu-ibu yang sering banget ratingnya kemana, beloknya kemana, dia enggak pernah enggak sih ngalamin seperti itu? Itu nyebelin banget loh, rating kiri, tahu-tahu megoknya kanan, iya kan? Ini adalah kota Semarang ya. Kota Semarang. Ini tapi belum yang tengah kota. Ini pun hitungannya masih daerah dalamnya ini. Nanti deh kapan-kapan muter Semarang daerah kota. Pasti kelihatan banget macetnya seperti apa. Bagi kalian yang belum tahu kota Semarang itu seperti apa, ikuti saja video saya terus. Oke, subscribe dan like. Jadi sini saya menggunakan Ninja 50 Fi. Nah, yang jelas Kawasaki ya. Ya, atau versi Eropanya disebut Ninja 300 atau Ninja 300. Wow, macet sekali. Padahal ini hari Sabtu loh. Sebenarnya saya ingin membuat di hari Minggu, tapi pagi ini saya lebih bersemangat, jadi saya membuat video ini hari Sabtu aja.
Batman. Lihatlah Ratu of the Year, ibu-ibu itu parah banget ya. Barusan aja tak omongin, ya enggak? Ibu-ibu itu kalau naik motor emang bener, mereka tuh ratu, ratu di jalanan. Kalau ibu-ibu udah naik motor, ya kamu mau gimana pun harus kalah, ya enggak? Ya enggak sih? Dan itu sering sekali terjadi loh di jalanan. Dan gimana pun kamu harus ngalah sama ibu-ibu ya, karena mereka itu ratu jalanan ya. Ya bukan anak jalanan sih, tapi ratu jalanan. Ya gak? Ya man, what the fuck? Oh iya, ini namanya Pasar Pedurungan. Ya bagi kalian ya orang Semarang pasti tahu lah Pasar Pedurungan itu seperti apa. Nah buat kalian nih yang belum pernah ke Semarang, tak kasih tahu seperti apa sih Pasar Pedurungan itu. Nah, ini lihat. Buset, macet banget. Nih, ini lah Pasar Pedurungan. Macet banget bro. Nah, lihat. Duh, ngobrolnya jadi gak enak nih. Macet-macet gini. Gak apa-apa ya. Oke.